Tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran secara bersama-sama merupakan kegiatan rutin dilakukan di bulan suci Ramadan. Biasanya umat muslim melakukan tadarus setelah melaksanakan sholat tarawih. Seperti yang dilakukan oleh murid pengajian antar maghrib isya Masjid Jami Ar-Rahman, Kampung Baru, Kota Jambi. Tampak murid perempuan dan laki-laki mengaji secara terpisah dengan didampingi guru, mengoreksi dan memperbaiki dengan benar bacaan Al-Quran mereka. Guru PAMI Masjid Jami Ar-Rahman Hasanuri mengatakan, tadarus ini rutin dilakukan setiap bulan puasa. Setidaknya selama bulan puasa para murid dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Selain tadarus, murid juga diajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Suci Mahayanti, Jambi TV.